Sama bunda suapin aja ya. Enggak suka disuapin. Orang aku mau makan sendiri katanya. Tuh. Sayang, enggak boleh dong. Cinta bunda. Orang mau makan sendiri kok. Ya Allah ya Rob. Enakan tuh makanan tuh dikobok-kobok, dibejek. Enggak boleh ya. Enak ya. Bunda pisahin dulu ya ke piring ya, mau ya. Oke. Okay. Tambah hari Abang El tambah pinter. Kali ini bikin ngakak Rizky Bilar. Bagaimana tidak, Abang El protes sama bundanya enggak mau disuapin, mau makan sendiri dan ngobok-ngobok jus yang dimaem sama bunda El. Tuh lihat, Abang maem sendiri udah pinter tuh guys, dan enggak mau dia disuapin sama bunda. Hal tersebut membuat si Papa Rizky Bilar ngakak melihat aksi dan ya kelakuan putranya tersebut. Sama bunda suapin aja ya. Enggak suka disuapin. Orang aku mau makan sendiri katanya. Tuh. Sayang, enggak boleh dong. Cinta bunda. Orang mau makan sendiri kok. Ya Allah ya Rob. Enakan tuh makanan tuh dikobok-kobok, dibejek. Gak boleh ya. Enak ya. Bunda pisahin dulu ya ke piring ya, mau ya. Oke. Abang, tuan aku ganteng, masya Allah. Master yang bisa. Bapak Komas. Siap ya kakak ya. Dek, siap gimana? Siap ya. Ini top nih baju ini. Wah. Senang banget pakai baju ini. Mungkin G45. G45 ini. Sama BBL ya. BBL. Wah, sehat selalu ya. Penting kayak gini kan. Enak nih. Iya. Biar dapat cuan nanti. Ayo naik, ngapain di situ? Aduh. Ayo naik, malah gara-gara kuping. Ayo naik. Iya, masuk. Fatih. Senin kali. Jadi kita coba di situ aja sendiri. Lagi mampir ke sibatnya Kobas nih. Keren banget. Kok makin ganteng gue. Kayak kakak Bilar gue. Ini paling ganteng nih jagoan. Ini aku ya. Ya Allah, nak rindu banget. Anak lo. Apa? Ya. Ole, gimana? Ole. Ole.
apa-apa oleh kok ada filternya ya? Coba. Kamera mana kameranya? Bye-bye dulu, bye-bye sini. Kameranya tuh. Bye-bye. Eh, enggak mau. Enggak mau. Bye-bye. Malah melet. Mama tuh Silam Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru update tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.